Induknya dari mana, Pak? Dari ya daerah wetan pokoknya ini, Mas. Kok bisa? Saya kurang tahu daerahnya, nama aslinya itu. Oh. Saya kok daerah Surabaya wetanan semua, Jawa Timuran. Tapi waktu didapat tadi dari proyek, Pak. Proyek. Pernah dihargai berapa, Pak, induknya, Pak, terguku lokal ini? Hampir lebih dari 10. Oh, lebih dari 10. Pokoknya sepasang saya pernah ditawar 10. Saya enggak kasih. Oh. Induknya aja. Sudah berapa tahun, Pak? Dari mulai 2008. 2008 sudah lama. 2008. Ada yang menarik, Pak, ketika menangkap burung ini? Ya itu aja paling ya, sekitar pokoknya menariknya itu ya apa ya, kok berada di dalam gorong-gorong itu aja. Oh gitu ya, ada di dalam gorong-gorong itu aja. Terus sampai sekarang sudah mengeluarkan berapa anak, Pak? Kurang lebih sekitar 20 ekor. Banyak sekali. 20 ekor, hampir 10 tahun. Ya, rata-rata. Jadi dalam 1 tahun itu kurang lebih ular 2. Terus dijual berapa, Pak, harganya? Rata-rata atau yang sudah rata-rata laku? Rata-rata hampir 1.500 minimal. Itu umur kurang lebih ya sekitar 2-3 bulan baru belajar bunyi. Kalau soal derguku lokal ini, Pak, itu suaranya gimana? Kalau suaranya ya seperti ini. Coba yang ada, bisa didengerin, Pak. Bentar. Suaranya derguku lokal. Suara. R-nya jelas ya, Pak. Nah, ini salah satu rekaman dari burung tangkapan alam tertangkap di gorong-gorong hasil anakannya, ya. Ya, terima kasih, Pak Sableng, ya, sudah menyampaikan informasinya.